Guys, korang pernah dengar tak pasal Aero Gaming Glasses? Tak pernah? Dekat sikit. Dekatlah. Dekatlah lagi. Tu dekat sangat. Aku tak nak jadikan video ni terlampau formal macam video promo yang aku buat untuk company entah mana. Ini aku nak buat honest review. Aku nak kongsi pendapat aku berkenaan dengan satu company yang baru yang buat spek mata for gamers. Aku rasa aku tak sesuai lah pakai jaket ni. Dia menampakkan aku gemuk. Kalau korang perasan waktu aku punya live stream, korang nampak yang aku pakai spek mata ni. Aku tak pakai spek mata hitam waktu aku buat live stream. Sebabnya, aku ada silau yang agak teruk. Aku tak rabun sangat pun. Aku still boleh nampak korang. Aku still boleh nampak benda yang jauh. Aku hanya silau. Time aku buat kerja aku pakai spek mata. Time aku main game aku pakai spek mata. And spek mata ni buat masa ni selama bertahun-tahun. Agak membantu untuk aku menghadap komputer lama-lama. But still ada rasa sakit dan lesu di tubuh dah menghadap lama sangat. Tapi dengan Aero Gaming Glasses ni, honestly, aku tak rasa macam mana aku pakai spek mata ni. Dia rasa lain sikit bila pakai Aero Gaming Glasses. Framing sama je lebih kurang macam aku punya spek mata ni. Framing, dia punya bingkai untuk spek mata ni lebih kurang macam spek mata yang aku memang dah pakai sekarang. Jadi time live stream, aku try pakai spek mata ni. Ada perbezaan yang agak ketara. Macam bila aku pakai spek ni, vision nampak lagi clear. Sebab spek mata ni bantu untuk somehow buat monitor kita nampak lagi sharp. Yang bestnya, bila menghadap komputer lama-lama, buat kerja lama-lama, main game handphone lama-lama, tak rasa pedih, tak rasa lesu, mata rasa okey. Aku dah try buat eksperimen dekat aku punya live stream. Aku pakai spek mata ni untuk live stream 2 jam. Aku pakai spek mata aku balik untuk masa 2 jam. Aku rasa lagi selesa pakai spek mata daripada Aero Gaming Glasses ni. Sebelum aku teruskan dengan pendapat aku yang lain berkenaan dengan spek mata ni, kita akan buat satu unboxing dulu untuk tunjuk dekat korang dengan lebih jelas design spek dan jenis warna yang ada. Ada beberapa pilihan dekat sini. Kita akan ambil satu je dulu. Aero Gaming Premium Gaming Glasses. Kotak dia very decent, sturdy, boleh buat collection. Printing yang cantik, warna gold dekat situ. Printing yang sama dekat bahagian belakang. And bila kita buka, korang akan dapat bekas spek mata yang rasa dia memang premium. The feel, dia punya material, dia punya quality memang rasa premium. And dia ada hook, jom kita buka. Aku tak show yang ni warna apa. Okay, so dalam dia macam ni. Ha, tu warna merah dengan warna biru gelap tak silap aku. Packaging dia, tak tepi yellow. Kat dalam ni dia kasi sekali dengan kain untuk lap cermin mata yang sangat besar. Kau boleh nampak dia tu, agak besar. And then kita ada card dekat sini, Aero Gaming. Kat belakang ni ditulis antara kebaikan-kebaikan pakai spek ni lah. Antaranya selesa, better field of view, strong durable spec, long play gaming session dan juga long hours working in front of PC. Aku setuju dengan semua statement ni. Dekat lagi satu card dia ada tulis Aero Gaming Glasses. Aku rasa tak lama lagi gambar ni akan jadi muka aku. Direction how to use Aero Gaming Glass. Get your item and open it. Enjoy your gaming. Simple. So inilah dia punya glasses yang disimpan rapi dalam wrap plastik. Oh, ni sangat nice. Iya, ini warna biru gelap dengan combination warna maroon dekat situ. Di sebelah kiri spek mata ada tulis logo Aero Gaming. Di bahagian dalam dia ada tulis protect eyes, play longer. Dan daripada depan inilah bentuk spek matanya. Dia rasa sturdy. Dia punya design pun dah memang handsome dah. Yang aku pakai sekarang yang ni, dia warna hitam dan ada combination warna hijau dekat situ. Aku memang suka warna hijau. So sebab tu kenapa aku pilih warna ni. Ni perbezaannya antara dua spek ni untuk color yang dah unbox. Warna biru gelap dan maroon serta hitam dan hijau. Ini pula dari belah belakang. Nampak perbezaan dekat situ. Tapi itulah, korang punya preference lah nak warna apa. Ada lagi beberapa kotak dekat situ yang kita akan unbox sekarang. Wow, warna ni pun cantik. Kita ada warna hitam dan biru. Guys, dia ada warna hitam dan biru. Kenapa aku tak pilih warna ni? Ni lagi cantik. Ni warna apa guys? Beach ke coklat? Aku pun tak sure. Macam nak sebut? Beach ke birch?
Aku salah sebut kan, beige ke birch colour, entah, tak ada itulah. So ni pilihan warna kita yang seterusnya, hitam dan juga warna birch atau coklat. Ooh, ini sleek punya design sebab ini antara warna yang tak payah fikirlah. Tak payah fikir banyak gitu. Ni macam satu design dan satu warna yang boleh masuk dengan segala benda. All black, semua hitam. Ada yang minat macam ni, yang semua hitam macam ni. Ada juga yang minat yang ada warna-warna sikit kat tepi ni kan, bagi nampak nice. So itulah dia jenis-jenis warna yang ada buat masa ni. Diorang akan produce lagi banyak warna in the future dan sizing yang berbeza. Sebab apa? Spek mata yang aku tengah pakai sekarang ni adalah junior size. Meaning bukan kids tapi junior, bukan adult. Membawa maksud dia adalah sizing yang adult boleh pakai, still rasa selesa, dan juga sizing yang remaja boleh pakai dan mungkin budak sekolah menengah ataupun sekolah rendah pun boleh pakai. So dia tak terlampau besar. In the future diorang akan create lagi glasses yang mungkin untuk kids dan juga yang memang size dewasa. Yang kalau muka korang lagi lebar sikit daripada aku pun, korang still boleh pakai dengan selesa. Sekarang aku nak go through beberapa benda yang membuatkan aku suka dengan glasses ni. First sekali, memang sangat membantu untuk aku nampak lebih okay waktu main game. Design ni universal, so semua orang boleh pakai. Muka korang bentuk macam mana pun sesuai pakai spek mata yang bentuk petak macam ni. Bila korang sarung nak pakai spek mata ni, korang boleh rasa dia punya build tu memang berkualiti. Dan antara point yang paling best dengan Aero Gaming Glasses ni, dia bagi bekas spek mata yang sekali dengan hook. Benda ni sangat-sangat membantu. So korang tak perlulah nak masukkan kat dalam bag, buat penuh bag, just gantung dekat mana-mana zip dekat luar bag dan korang boleh gunakan untuk travel. Bagi aku benda ni mudah lah, memudahkan kerja. Sebab ialah bag aku ada kamera, bag aku ada film, bag aku ada handphone, wallet, semua penuh. Lepas tu bila ada bekas spek yang boleh letak dekat luar bag, membantu. Kebanyakan spek yang aku beli yang buat masa ni lah, tak ada yang ada hook macam ni. So bila ada hook macam ni, dia macam added value lah gitu. Kalau korang berminat nak try spek mata ni, harga ni murah je dan orang kata mampu milik RM159 saja. Kalau korang jenis yang pakai spek mata yang ada power, boleh buat juga. Dia akan custom made dan hanya perlu tambah RM100 saja daripada harga asal. So bagi aku memang berbaloi lah. Framing dah cantik, glasses dah okey. Korang boleh guna untuk menghadap komputer, korang boleh guna untuk menghadap phone lama-lama dan mungkin pakai sekali untuk tengok wayang, korang akan rasa perbezaan dia. Sebab aku sendiri, time tengok wayang pun aku pakai spek mata yang untuk silau ni. So nanti mungkin bila panggung wayang dah buka tak lama lagi, aku akan try pakai Aero Gaming Glasses ni juga waktu aku tengok wayang. Tengok ada tak beza dia antara spek mata ni dan juga spek mata yang aku pakai selama ni. Pretty sure ada. Sebab menghadap komputer pun aku rasa beza. Ini kan pula tengok wayang kan. So tu je, aku rasa aku dah go through semua key point penting untuk share dengan korang pasal spek mata ni. Orang kata benda yang baik, kita share dengan orang. So antara benda yang baik yang aku nak share adalah berkenaan dengan spek mata daripada Aero Gaming Glasses ni. Korang rabun pun boleh pakai, korang tak rabun pun boleh pakai. Nampak insert pun ada kan? Aku akan tinggalkan link pergi ke diorang punya shop dekat description kat bawah, so korang boleh check it out yourself. Harga dia, detail dia dan bermacam-macam info lain yang ada dekat Aero Gaming Glasses punya website. Thank you guys for watching this video. Aku akan jumpa korang semua dekat Honest Review video yang seterusnya. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye.